Hari demi hari liburan Leslar makin membahagiakan, menyenangkan bagi para fans semua. Ya, kebersamaan Leslar, Lesti dan Bilar serta Abang Al-Fatih membuat kita juga ikut bahagia. Kebahagiaan si mungil Al-Fatih tampak terlihat dari sorot matanya dan papa bundanya bersama dirinya. Tentu hal itu semakin menarik perhatian kita sekalian, apalagi di hari ini setelah semalam Instagram Rizky Billar balik. Hari ini ternyata Instagram Rizky Billar raib kembali di momen liburan yang sungguh menyenangkan, tentunya membuat banyak Leslar berpikir positif ke depannya. Bagaimana? Tentu harapan kita kebersamaan quality time bersama keluarga dan juga sahabat terbaiknya Shania bersama Al-Kahfi di Thailand akan memberikan sebuah nuansa dan pikiran jernih kepada Lesti dan Bilar serta kebahagiaan yang tak terkira bagi Al-Fatih yang tambah hari tambah dewasa dan makin menggemaskan. Itulah sebabnya kenapa Lesti dan Bilar memilih untuk tetap bersama. Tentunya kebahagiaan Al-Fatih menjadi salah satu alasan terpenting dari bahtera rumah tangga yang mereka pertahankan seusai kasus KDRT. Semoga kedepannya Leslar semakin baik, Rizky Bilar berubah menjadi lebih baik. Tentu itulah harapan kita sekalian dan doa Leslar lovers sekalian terkait idolanya, terutama juga Al-Fatih tumbuh kembang dan sehat walafiat. Fatih, mamunda Fatih. Da-da-da. Gitu dong. Potret bapak-bapak.
bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang seperti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.